aduk-aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu bagus, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Ricky Pipeng. Nah, jadi kita kali ini mau street foodan ya kan. Mau nyari jajan-jajanan malam. Nah, jadi kita mau nyari jajan-jajanan malam ya. Jadi di sini tuh dia kayak daging juga, daging giling, cuman beda, bukan kayak kebab yang di rollin ya, yang dibulet-bulet itu pakai besi. Jadi ini dagingnya giling terus dicocol gitu kayak jadikan sambal gitulah. Jadi kita lihat langsung aja kita review ya kan. Okay lah, kayak mana bentuknya dan kayak mana cara membuatnya, langsung aja kita tengok ya kan. Jangan lupa ya. Modelnya kayak gini, ini dagingnya yang udah digiling ya, udah kasih bumbu-bumbu juga. Nah, ini apa nih? Ye kai. Oh, kali. Kali ya? Ori. Kali ya. Kali. Ye bi? Roti. Oh, parata, mantap. Adonannya ini ya langsung dibuat di situ. Wah, mantap kali memang. Tap. Langsung buat total Maggi masala kan. Jadi total Maggi masala. Total Maggi masala. Okay. Inilah yang dibilang bumbu Maggi masala. Jadi ini Royco-nya India lah, dibilang Maggi ya. Masala and magic. Jadi memang mereka ini total bumbunya asli bumbu India ya. Masala. Inilah bumbunya, tapi enak nih. Kalau masalah yang ini, dia modelnya kayak bumbu Indomie lah kita bilang. Jadi bumbu Indomie yang udah dicampur sama cabenya itu, yang putihnya sama yang cabenya itu dicampur. Jadi rasanya kayak gini lah, mirip lah. 11-12. Mantap sih. Jadi kata dia ini memang asli pure bumbu Maggi masala ini. Sedap kali. Coba kita tengok ya kan. Ini pakainya butter. Tapi memang orang ini ala kadarnya ya kan, walaupun jajan di pinggir jalan tapi the best lah. Bo. Butter nah. Ye parata. Mantap. Tumara. Kasih. Haligar. Ori ke mana? Ye nibu. Nibu. Ye bi? Ye Maggi masala. Oh. Cha. Dicampur gitu ya. Celo, manau. Medekau. Jadi sekarang ini habis hujan. Lumayan hawanya panas gitu. Mantap. Moje do. Ha, do plate. Panas. De, up je. Tau. Ye le do. Eh, DJ, DJ. Ha, baca DJ. Mantap. Oh, masaknya di situ ya. Maggi masala, langsung diletaknya gitu, Cok. Barbar kali abang nih. Generasi micin. Nah, itu dania ya, dimasukinnya. Bawang. Oh, dikasihnya lagi Maggi masala. Mantap. Iya, Kay. Tomato. Oh, tomato. Mantap, Bos. Ajar, Bos. Oh, kasih butter lengkap juga di sini rupanya ya. Dasar. Ye, baca wali. Au. Ha. Ye lelo. Ye packing. Packing. Bas ye ye. Hey, kau. Ye packer. Oke. Ye baca packer. Hap je ye. Au. Udar jauh. Ya, ini dia. Macam mana? Ini konsa? Burger? Kebab burger. Kebab burger. Oh, kita nyobai kebab burgernya juga ya. Egg kebab burger. Oke. Okay. Mantap. Bacau perada. Or muji garmi wale. Oh, iya. Tumbanau. Agar ye video. Abang ini nutupin. Oh. Lagi ini langsung bang buat bang. Mantap kali ya bang ini. Ye bi, kitna purana? Oke ya. Ye
40 purana. 40 purana. 40 tahun. Tumara umur kitna? Ini umur 41. Yes. Tumara umur? Umurnya 41. Dia jualnya udah 30 kata dia. Ya. Berarti dari umur berapa dia ngikut-ngikut sama siapa wak nih? The best sekali. Aja. Mantap ya. Baik apa dengan? Kita coba dulu nih. Hop. Ini kebab parata, kebab burger. Kebab burger. Hop. Dikasihnya dibakar. Ini baru namanya burger yang aslinya dari daging ya. Biasanya kita pakai sayuran kentang, coy. Sap. Oke. Hop, masalah. Ini biar pinter kita pakai micin ya. Micinnya India nih, bo. Pias. Memang laris sekali di sini ya. Wanginya itu memang betul-betul wangi masalah Maggi. Masalah mie itu terasa kali. Dania. Pakai jeruk dia, cok. Oke bang, mantap bang. Kok dikasihnya saus itu, coy, saus tomat. Tiki bawa Sukrian yang kedua. Jadi modelnya kayak di kepet-kepet gitu ya, mantap sih. Oke bang. Minyak. Anting-antingnya keren kali ya bang ini. Kapean bay. Baya. Mantap. Ini full semua daki-daki Nusantara nih ya. Nggak perlu ribet-ribet, simple aja. Nah jadi ini ya. Ini parata, terus ini daging kebabnya ya, yang hancur tadi. Tadi sebenarnya udah dimasak sih ya kan, cuman dipanasin aja. Terus ada bawang dikasih Maggi-Maggi masalahnya nih, yang warna coklat. Ini paratanya yang dikasih mentega. Jadi bikin gurih gitu sih. Saya coba dulu ya. Saya cocok dulu sama kebabnya. Tapi si bawang sikit. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, cuman Maggi masalahnya terlalu strong kali, banyak dikasihnya. Asin gitu. Asin gurih. Tapi enak sih sebenarnya. Yang bikin strong dia brown ketumbar ya, dani honey daun ketumburnya itu wangi kali, dimakan tuh langsung kayak ya wangi lah. Tapi orang mahasiswa Indonesia itu nggak suka sama daun dani honey karena katanya dibilang kayak walang sangit. Sebenarnya enak wanginya, terus rasa dagingnya itu nggak bau ya, manis juga dagingnya, cuman masalahnya cuman di masalah Maggi doang kebanyakan ngasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita jadikan satu gini ya. Aduk-aduk. Cuel. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia harus diaduk. Ini rasa bumbunya ini pedes gitu.
Maggi masannya juga pedas. Untuk rotinya belemak gitu, nggak ada rasanya, cuman belemak karena dikasih butter. Ini butternya butter yang murah, cuman lemak doang, minyak doang, gurinya nggak ada. Udah cok, maggi masalahnya cok. Yuk, bismillah. Sekarang nyoba yang burgernya ya. Rotinya roti yang biasa ya, nggak roti yang burger pada umumnya. Waduh, ini besar juga sih ukurannya. Segini sekitar 8.000 ya, karena daging. Kita coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak coy. Rasanya kayak burger-burger daging itu. Cuman ini nggak lengkap karena nggak ada tomat, timun, sama daun selada ya, nggak ada ya. Kalau ada apa nggak ada best kali, kul-kul yang nggak ada. Ini cuman daun, pakai daun dania, bawang, sama daging. Dagingnya udah dibumbui pakai bawang juga sih, bawang putih gitu, wangi. Terus yang bikin strongnya itu daun ketumbarnya, memang luar biasa. Memang orang dia suka sama daun ketumbar ya. Mungkin kalau orang ini pakai rotinya roti burger yang lembut itu, dia nggak mungkin hancur gini. Ini kopong rotinya, roti kosong. Saya susah kok dicakot digigit. Langsung dibuatnya tadi pakai tangan ya kan. Bebes. Sambalnya terlalu encer, aku nggak mau. Nggak cocok. Ini sambalnya cocoknya diletak di biryani. Sambalnya ya, cocoknya. Langsung minum di sini coy. Bas, enak airnya. Agak berkurang lah sedikit rasa karat besinya. Agak lumayan enak sih. Bening juga airnya ya. Oke, kita tinggal bayar. Oke, kita sekarang tinggal bayar ya. Besap, kitna hoge ya marah. Sapko. Sapko. Sapko 270. Yes. Yebi hoge ya? Yes, Acha. Jadi kita semuanya habis 50.000 ya. 54.000-an lah. Tadi ada bocah-bocah juga kita kasih. Ada bapak-bapak ini juga. Kasihan mereka ya kan. Oke. Ikuti terus channel kita Ricky Pepeng ya kan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Inilah ya kan. Keadaan street food malam-malam. Kita jarang-jarang street food malam ya. Kita siang terus. Jadi kayak ginilah keadaannya. Banyak juga orang yang minta-minta juga ya. Kayak gitulah, namanya kehidupan ini keras coy. Kalau kita... Jadi mereka ini hidupnya cuma untuk nyari makan, udah gitu aja. Yang penting bisa hidup. Jadi gitulah kita, yang penting kita selalu bersyukur, ya kan? Unjur aspala minna, latanjur ilah fauko minna, ya kan? Kita lihatlah yang di bawah kita, jangan lihat yang di atas kita. Kalau kita lihat yang di atas kita, kita nggak akan bersyukur, kita akan kurang gitu loh. Dikasih gunung emas pun tetap minta ya kan. Makanya kita lihat yang di bawah kita, orang-orang yang nggak punya ini, mereka dengan makan aja udah bersyukur, bisa makan aja alhamdulillah gitu lah istilahnya. Jadi kayak gitulah, tetap bersyukur ya kan. Oke lah gitu, terus channel kita Ricky Pepeng, mobil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.